Berikan respon anda dalam program Bicara Petang yang mengupas mengenai isu-isu semasa dalam dan luar negara. Bicara Petang setiap Isnin hingga Khamis pukul 6.15 petang. Bicara Petang. Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang terus setia bersama-sama kami di Bernama Radio, terkenal sebagai tokoh sukan yang telah banyak memajukan sukan bola sepak negara. Selain mengukir nama dalam sukan polo dan merupakan pemain polo yang terkenal, namun kesibukan baginda dalam sukan tersebut tidak menghalang perhatian serius dan keprihatinan baginda terhadap bidang pendidikan, khususnya bidang pendidikan di negeri Pahang. Untuk bicara petang hari ini, kita bercakap mengenai Yang di-Pertuan Agong dan pembangunan pendidikan bersama-sama Profesor Madya Datuk Dr. Abdul Razak Ahmad, yang merupakan Ketua Pusat Kepelbagaian Pelajar dan Pembangunan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM di talian ketika ini. Prof. Datuk, Assalamualaikum. Hello, Prof. Datuk. Okey, kita akan cuba dapatkan okey Prof. Datuk, Prof. Madya Datuk Dr. Abdul Razak Ahmad, Ketua Pusat Kepelbagaian Pelajar dan Pembangunan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM, yang akan sama-sama berkongsi rasa berkaitan dengan detik bersejarah yang mana hari ini kita tahu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengangkat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-16 di Istana Negara hari ini. Dalam masa yang sama, banyak perkara yang kita belajar juga apabila dinyatakan dari segi keprihatinan, dari segi kepimpinan dan sebagainya. Mungkin ada lagi beberapa aspek yang kita tidak berapa tahu, khususnya dari segi pembangunan pendidikan. Jadi kita terus saja bersama-sama Prof. Datuk. Hello, Assalamualaikum. Prof. Datuk. Hello. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya. Ya, Prof. Datuk, terima kasih kerana bersama-sama kami untuk bicara petang hari ini. Ya, sama. Okey, sebelum kita terus kepada pembangunan pendidikan yang cukup berkait rapat juga dengan Al-Sultan Abdullah kan, mungkin saat ini juga kita nak tahu dari segi apabila telah pun diisytiharkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mengangkat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-16 di Istana Negara, apa yang boleh disuarakan oleh Prof. Datuk sendiri terhadap istiadat yang berlangsung hari ini? Okey, terlebih dahulu saya Profesor Datuk Dr. Abdul Razak bin Ahmad dari Fakulti Pendidikan yang banyak menguruskan program pendidikan di bawah naungan kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan dirgahayu tuanku kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang baru sahaja dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 pada hari ini. Patik mengambil kesempatan untuk menyerang kasih kepada tuanku yang banyak berjasa terhadap rakyat jelata. Boleh saya teruskan mengenai sumbangan pendidikan? Boleh. Yang elok disumbangkan sangat oleh kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Semasa baginda memerintah di negeri Pahang, umumnya kalau kita lihat rata-rata rakyat di Malaysia mengetahui baginda adalah seorang yang aktif dalam pembangunan sukan. Ya. Namun begitu, sebenarnya baginda merupakan seorang yang amat prihatin dalam mengambil berat soal pembangunan pendidikan dan komuniti, khususnya komuniti luar bandar di negeri Pahang. Antara sumbangan baginda dalam pendidikan boleh dilihat menerusi penubuhan Yayasan Istana Abdul Aziz. Dah berapa lama sebenarnya Yayasan Istana Abdul Aziz ni? Yayasan Istana Abdul Aziz ini ditubuhkan pada 11 September 1996 di Istana Abu Bakar, di Istana Abdul Aziz. Kalau kita lihat, pejamin utama Yayasan Istana Abdul Aziz ini adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa baginda memerintah negeri Pahang bersama dengan Raja Permaisuri Agong. Telah ditubuhkan pada 11 September 1996 di Istana Abdul Aziz di Indra Mahkota, Kuantan. Kalau diikutkan, di antara kalau kita lihat sumbangan yayasan ini
adalah nama yayasan ini sebenarnya adalah gabungan daripada baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, iaitu Abdullah dan Azizah. Maka lahirlah Abdul Aziz. Okey. Itu kisahnya lah kan? Kisahnya lah. Kita lihat Aziz Yayasan Isan Abdul Aziz ini, kalau kita lihat, dia lebih memfokuskan kepada mengadakan program-program pembinaan pembangunan ummah secara menyeluruh. Contohnya? Program-programnya pembangunan ummah. Di antara program mengadakan kelas Al-Quran, sumbangan kepada masjid. Tapi yang paling utama adalah program pembangunan pendidikan bagi pelajar-pelajar B40, iaitu melalui program yang kita namakan sebagai Akademi Menara Gadin. Akademi Menara Gadin ini adalah satu program yang komprehensif, berbentuk jangka panjang dan bermula daripada tingkat 4 sampailah ke tingkat 5 dengan menggunakan kita panggil multiple module, multiple intervention module. Okey, bermakna ada modul-modul pendidikan tertentu. Berapa lama agaknya sesi pengajian tu? Sesi pengajian kita bermula daripada tingkat 4. Okey. Tingkat 4 2 tahun lah. Tingkat 5 2 tahun. Bagi memastikan pelajar-pelajar ini mendapat pengisian bukan sahaja lagi segi kecemerlangan akademik, tapi lagi segi kemahiran insaniah. Apabila pelajar-pelajar ini berjaya masuk ke universiti, dan dia bukan sahaja berjaya dalam akademik, tapi berjaya juga dalam kepimpinan mereka lah. Okey, maknanya program ini sebenarnya dia lebih kepada pemilihannya adalah terhad kepada golongan miskin, anak yatim dan juga murid orang asli. Okey. Sejak ia dilaksanakan, dia ni dah lama kita laksanakan. Ini adalah ilham kebawaduli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, di mana ilham baginda mahu menjadikan ada satu slogan yang dikendaki oleh baginda, iaitu satu graduan bagi satu keluarga miskin di negeri Pahang. Okey. Jadi dalam masa yang sama, bila ada slogan tersebut, adakah ianya tercapai sebenarnya, Prof. Datuk? Program ini sejak disanakan tahun 1999, hampir 2 dekad. Dah kita telah berjaya membantu seramai hampir 1,000 pelajar-pelajar miskin, anak yatim dan juga murid orang asli menjejakkan ke Menara Gading. Sebab itu kita namakan program ini sebagai Menara Gading. Matlamatnya kita nak bantu pelajar-pelajar miskin daripada luar bandar ini melalui kecemerlangan pendidikan, mereka berjaya ke pengajian tinggi dan sebahagiannya ada keluar negara dan sebahagiannya di dalam negara. Dan kita rata-rata pelajar-pelajar ini telah berjaya bekerja di sektor awam, menjawab jawatan yang penting dan juga sektor profesional. Selain daripada kita dapat membantu pelajar ini sendiri, sebenarnya matlamat tuanku dia nak melihat bagaimana anak-anak ini menjadi role model kepada keluarga mereka dan seterusnya mengeluarkan keluarga mereka daripada kebelenggu kemiskinan melalui kecemerlangan pendidikan. Inilah yang dihasratkan oleh baginda. Okey, itu peri pentingnya penubuhan Yayasan Istana Abdul Aziz dari segi pembangunan pendidikan khusus untuk anak-anak B40 yang miskin dan juga orang kita itu sendiri. Kan maknanya hak sama rata diberikan kepada mereka. Okey, dalam masa yang sama juga, selain daripada program Akademi Menara Gading, apa lagi antara program-program ataupun aktiviti yang diketengahkan? Ada tak macam penerbitan buku ke apa ke? Dan kita banyak menerbitkan buku. Di antara buku-buku yang telah diterbitkan oleh Yayasan Istana Abdul Aziz, bukan sahaja untuk pelajar-pelajar di negeri Pahang, tapi juga untuk Malaysia amnya, iaitu di antara buku-buku untuk pelajar, kita telah terbitkan buku Bimbingan Menara Gading, Mahasiswa Abad Ke-21, buku dan pendidikan, manual belajar Bistari dan juga Tik ke Menara Gading, dan di antara buku-buku yang berkaitan dengan orang asli, iaitu pembangunan dan hala tuju masyarakat orang asli negeri Pahang dan juga pembangunan pendidikan orang asli di Malaysia. Ni di antara-antara buku lah yang kita ketengahkan melalui Yayasan Istana. Moga-moga buku ini dapat digunapakai bukan sahaja pada guru-guru tapi kepada pemimpin-pemimpin
yang cenderung untuk membantu pelajar-pelajar miskin melalui pendidikan ini. Ya, bagaimana Prof Datuk melihat dari segi tahap kesedaran masyarakat khususnya anak jati Pahang sendiri kan terhadap Yayasan Istana Abdul Aziz yang menyediakan ruang dan peluang untuk mereka mendapat pendidikan yang sempurna? Okey. Sebenarnya ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dutan Agong semasa Baginda menjadi pemerintah di negeri Pahang. Pada peringkat awalnya Baginda melihat ini adalah program peribadi Baginda semata-mata. Jadi sebagai amal jariah dia berpesan supaya tidak diwar-warkan. Tetapi setelah program ini dikembangkan banyak manfaatnya kepada pelajar-pelajar luar bandar, maka saya merasakan program ini haruslah diketengahkan lagi untuk memberi peluang yang lebih ramai kepada pelajar-pelajar miskin, anak-anak yatim dan juga orang asli untuk mengikuti program seumpama ini dan mereka berpeluang untuk sama-sama berjaya. Masalah kita sekarang banyak program-program intervention yang diadakan berbentuk jangka pendek one off, kurang memberi kesan kepada pelajar untuk berjaya dalam pendidikan. Ini saya rasa program pangku ini ada satu-satunya program di Malaysia yang menggunakan pendekatan jangka panjang yang komprehensif yang membantu pelajar daripada mula sampai dia berjaya dan juga menumbuhkan alumni dan seterusnya membantu pula masyarakat Pahang untuk pembangunan pendidikan. Okey, memandangkan Prof Datuk sendiri kan terlibat secara langsung sebagai Ketua Pusat Kepelbagaian Pelajar dan Pembangunan Komuniti lah. Nak tahu juga apa agaknya antara penambahbaikan yang mungkin boleh dilakukan selepas ini selain daripada Yayasan Istana Abdul Aziz, memandangkan sekarang ini dah pun bergelar sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16, mungkin akan disebarluaskan lagi cara pendekatan untuk membangunkan dari segi pendidikan negara Malaysia ini sendiri. Okey. Saya akan mengadap ke bawah dulu Sri Paduka Baginda Yang Dutan Agong sempena Baginda yang telah ditabarkan ataupun dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sepatutnya lah program ini bukan saja berada di negeri Pahang tapi perlu diperluaskan khususnya di negeri-negeri yang banyak golongan B40. Kalau kita melihat hari ini pendekatan kerajaan banyak memberi pendekatan melalui kewangan, pembiayaan subsidi dan sebagainya. Tapi saya rasa ini kurang berkesan untuk bentuk jangka panjang. Kalau kita melihat kalau banyak golongan miskin yang kita fokus, golongan orang tua, golongan sebagainya. Tapi bagi saya secara peribadinya, tuanku ini berhasrat untuk menyelesaikan masalah ini melalui pendidikan bermula di peringkat rendah lagi. Bukan di peringkat yang kita telah tak boleh nak buat intervention lagi. Inilah kata saya cara terbaik bagi membantu masyarakat melalui kecemerlangan pendidikan khususnya golongan B40. Ya, dan Prof. Datuk juga boleh dikatakan rapat dengan Al-Sultan Abdullah. Mungkin ada sesuatu yang pernah disuarakan untuk membangunkan lagi dari segi pendidikan negara bukan sekadar hanya untuk mereka yang tinggal di negeri Pahang, mungkin akan dibawa lagi luar daripada negeri Pahang itu sendiri. InsyaAllah kita akan saya akan mengadap ke bawah dulu. Memang hasrat ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong untuk meluaskan program-program ini. Kalau dulunya tuanku tidak mempunyai peluang untuk meluaskan program ini ke negeri-negeri lain. Tapi setelah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong, saya rasa ini adalah masa yang sangat sesuai untuk memperluaskan program Akademi Bina Negara yang terbukti berjaya membantu pelajar-pelajar ini untuk di ke negeri lain khususnya di kawasan Sabah, Sarawak, di kawasan-kawasan pendalaman. Okey. Dalam masa sama, apa agaknya dari segi kepribadian yang mungkin orang ramai tak tahu berkaitan dengan Al-Sultan Abdullah ni selain daripada pembangunan pendidikan itu sendiri yang Prof Datuk tahu mengenai Al-Sultan Abdullah ni? Selama 20 tahun saya bersama mengendalikan program Al-Sultan bersama Baginda Yang di-Pertuan Agong ini. Tuanku ni dia seorang yang bukan saja memberi cadangan tapi dia ingin terlibat sama. Sebagai contoh dalam program Menara Gading ini, dia bukan sebagai penaung, bukan saja sebagai pembiaya peribadi pada program ini tapi dia turut serta bersama-sama dengan
pelajar-pelajar miskin ini masa dari masa ke semasa. Dan juga begitu juga dengan baginda juga menggalakkan semua anak-anak dan juga pemasyuri untuk sama-sama menyertai program-program yang kita adakan dari masa ke semasa. Ini saya rasa sangat terharulah sebab sentiasa memberi komitmen bukan sahaja kewangan, bukan sahaja idea dan cadangan tapi terlibat sama. Jarang kalau kita jumpa bukan selama beberapa tahun tapi selama 20 tahun. Yeah. 20 tahun sentiasa meluangkan masa dan ada masa dia menjemput pelajar-pelajar yang berjaya tersebut ke istana dan menganggap anak-anak ini sebagai anak angkat dia sendiri. Itu saya rasa begitu terharulah kerana keprihatinan tuanku ini bukan sahaja memberi bentuk sumbangan tapi juga sebagai menganggap anak-anak Menara Gading yang 1,000 orang ini sebagai anak angkat baginda. Dan selalu baginda memberi pesan kepada anak-anak yang telah berjaya, jangan lupa untuk membalas budi kepada ibu bapa, menolong ibu bapa, sentiasa memberi pesan supaya membantu keluarga mereka. Inilah saya yang rasa terharu saling dengan sifat prihatin tuanku ini kepada khususnya kepada anak-anak angkat, 1,000 anak-anak angkat dia yang terdiri daripada golongan miskin. Sekarang dah bergelar doktor, dah bergelar lawyer, dah bergelar pensyarah. Tapi tuanku sering mengingati supaya membalas budi ibu bapa. Bukan membalas budi kepada baginda. Tapi membalas budi kepada keluarga mereka. Itulah saya sangat terharu. Tuanku tak pernah pun menyatakan kepada anak-anak angkat baginda ni untuk membalas budi kepada baginda. Okey, jelas sebenarnya kelihatan kita dapat dengar sendiri daripada luahan Prof. Datuk sendiri kan dari segi keprihatinan Al-Sultan Abdullah ni apabila melibatkan rakyat jelata kan begitu dekat di hatinya. Dalam masa sama, itu yang kita dengar berkaitan dengan apa yang disuarakan, apa yang baginda sendiri inginkan dari segi keprihatinan, kejayaan rakyat jelata kan. Tapi mungkinlah baginda sendiri ada menyampaikan sesuatu kepada Prof. Datuk yang mungkin sampai sekarang ni Prof. Datuk pegang kata-kata baginda Al-Sultan Abdullah ni. Sebenarnya selama 20 tahun ni saya juga mempunyai komitmen di universiti. Pernah satu ketika saya memohon untuk menangguhkan program ini untuk memberi fokus kepada kerja-kerja hakiki saya di universiti. Namun apa yang terkeluar daripada mulut tuanku sendiri, ini sebenarnya ini tanggungjawab sosial. Itu tak boleh lari daripada tanggungjawab sosial. Jadi disebabkan kata-kata itu, saya terus membuat program itu sampai ke hari ini. Jadi dia meletakkan itu bukan apa soal peribadi, tapi ini sebagai tanggungjawab sosial. Semua kita kena buat. Kita tak boleh memberi alasan kesibukan masa kini bagi tidak menunaikan tanggungjawab sosial. Itu kata-kata yang saya dengar hingga hari ini saya memberi semangat yang kuatlah untuk menjayakan program ini selama 2 tahun. Itu kata-kata yang saya tak tak boleh lupakan. Banyak lagi kata-kata yang menyentuh hati. Tuanku begitu tidak ada protokol dengan kami semua biasa berbincang dari hati ke hati secara terbuka. Tuanku ini sentiasa menerima pandangan-pandangan orang lain. Dia sentiasa mempunyai sifat baginda sentiasa mempunyai sifat yang mendengar, yang pendengar yang sangat baik. Sebelum memberi cadangan itu, saya amat terharu walaupun kita daripada rakyat jelata memberikan cadangan, tuanku akan dengar. Tuanku tidak akan bantah sehinggalah kita habis selesai bercakap, barulah dia memberikan pandangan dia semula. Ini sangat terbukalah bagi saya. Okey, baik. Terima kasih Prof. Datuk atas perkongsian pengalaman, cerita kan yang mungkin juga ramai tak tahu, khususnya kalau mereka yang tinggal di Pahang, anak jati Pahang, mereka tahulah berkaitan dengan Yayasan Istana Abdul Aziz itu sendiri kan. Tapi kita yang luar daripada negeri itu mungkin tak berapa nak tahu sangat. Tapi akhirnya kita tahu rupa-rupanya ada yayasan seumpama itu yang membantu untuk meningkatkan pembangunan pendidikan khususnya untuk anak-anak yang kurang berkemampuan dan juga orang kita. Orang kita. Okey, terima kasih atas masa yang diberikan Prof. Datuk. InsyaAllah. InsyaAllah kalau ada masa kita boleh hubungi lagi. Assalamualaikum. Boleh. Sebagai penutup kata, saya menyampaikan kasih kepada Duli
Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Diperanakan Agong, Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah, semoga pemerintahan baginda dirahmati Allah SWT dan memberi kesejahteraan kepada semua rakyat jelata di Malaysia. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih Puan Jana. Ya, sama-sama. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Okey, itu dia, kita baru saja bersama-sama Bicara Petang. Prof Madya, okey, Prof Madya, Datuk Dr. Abdul Razak Ahmad, Ketua Pusat Kepelbagaian Pelajar dan Pembangunan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM, untuk Bicara Petang hari ini bercakap mengenai Yang di-Pertuan Agong dan pembangunan pendidikan. Itu antara perkara yang mungkin kita tidak tahu sebelum ini, tapi akhirnya kita tahu juga apa antara sumbangan yang Al-Sultan Abdullah lakukan selama ini, kan. Apapun, terima kasih kepada anda terus setia bersama-sama kami untuk Bicara Petang ketika ini. Kita jumpa lagi. Istana Negara merupakan tempat bersemayam.